أهديه وأتوب إليه، ولا أعبد إلا إياه وأتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata di dalam salah satu risalah beliau, wahai hamba-hamba Allah, dengan apa kalian akan mendekat kepada Allah? Apakah dengan ibadah-ibadah kalian? Maka sesungguhnya ketahuilah, di zaman kita ini tidak lagi tersisa orang yang ibadahnya seperti para sahabat dan para tabi'in. Mereka yang menjadikan seluruh hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Mereka yang menangis di dalam salatnya sampai ada bekas galur-galur air mata di wajahnya. Mereka yang berjihad fi sabilillah, meninggalkan negerinya dan keluarganya dengan begitu sungguh-sungguh. Mereka yang dalam sehari bisa salat sampai 1000 rakaat. Mereka yang menghatamkan Al-Quran dalam tiap 3 hari atau kurang dari itu. Tabarakallahu Rahman, maka aku menasihatkan kepada diriku, kata beliau, untuk mendekat kepada Allah dengan jalannya hamba-hamba yang tidak mampu dan tidak kuat untuk beribadah sebagaimana ibadahnya para salafus saleh. 3 jalan itu adalah, yang pertama kelemahan kita, mendekat kepada Allah dengan kelemahan kita. Yang kedua, mendekat kepada Allah dengan hajat-hajat atau keperluan-keperluan kita. Dan yang ketiga, mendekat kepada Allah dengan dosa-dosa dan istighfar kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara mudah mendekat kepada Allah adalah dengan kelemahan-kelemahan kita. Sebab kekuatan seorang hamba justru terletak pada pengakuannya akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari kita ini diseru oleh Allah, hayya 'alas-salah, mari menuju salat, mari menuju keterhubungan. As-salah makna aslinya adalah as-silah atau ketersambungan, koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Maka jawaban kita terhadap ajakan itu yang disampaikan oleh muadzin itu sama, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menghindar dari segala keburukan dan tiada kekuatan untuk meraih segenap kebaikan kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu melaksanakan salat dan tidak akan pernah mampu untuk meraih kemenangan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dituntunkan Nabi kepada kita, agar kita tidak menjadi hamba yang menyebut-nyebut, merasa berbangga dengan kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diajari untuk mengatakan, ya Allah ini loh saya sholat, ya Allah ini loh saya puasa, ya Allah ini loh saya sedekah, ya Allah ini loh saya melakukan berbagai macam amal soleh, ya Allah ini loh saya melakukan berbagai macam kebaikan. Tidak. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bahkan Khalil Rahman kekasihnya Allah Ibrahim alaihissalam, misalnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-82 diceritakan dia berkata, walladhi atma'u ayat firalini khati'ati yawmaddin. Dan Allah adalah yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku.
pada hari pembalasan. Ibrahim tidak mengatakan, dan tadi yang sangat aku harapkan untuk memberi pahala pada amal-amal solehku di hari pembalasan. Padahal kita tahu siapa kau orang amal solehnya melampaui dua sosok yang dijadikan sesuatu hasanah dalam Al-Quran, yakni Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Yang disebut adalah kelemahan kita. Sampai para ulama mengatakan manusia yang paling kuat adalah yang paling merasa lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pertolongan kepada para nabi, para rasul, orang-orang penegak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, dari kisah-kisahnya selalu diberikan Allah pada puncak kelemahan yang mereka rasakan di dalam perjuangan, di dalam ujian, di dalam cobaan hidup. Ketika Yunus alaihi salam dilempar dari kapal, ditelan oleh seekor ikan, ikan yang menelannya ditelan oleh ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar samudra. Kegelapan, berlapis-lapis kegelapan menyelimutinya, maka yang dia lakukan adalah mengungkapkan dua hal penting. Yang pertama keagungan Allah, yang kedua kelemahan dirinya. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Profesor mengatakan, seandainya bukan karena tasbih dan tahlil ini, juga pengakuan kelemahan diri, kesediaan selama-lamanya tinggal dalam kelebihan. Tapi karena karunia Allah, ilham kepadanya untuk mengagungkan Allah, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, maka ikan ini bergerak ke atas, memuntahkan ikan yang menelan, lalu ikan yang menelannya memuntahkannya, lalu dia pun terdampar di tepi pantai. Di tepi pantai itu sudah tumbuh pohon yaktin, sejenis labu yang manis rasanya dan banyak gizinya. Dia memakan makanan itu sebagai pemulih kekuatannya. Lalu pohon yaktin ini dikatakan memang Ibnu Katsir, dia mengandung bau aroma yang tidak disukai oleh lalat dan binatang-binatang, sehingga menjaga Yunus yang telah sekian waktu berada di dalam perut ikan di kegelapan dasar lautan, sehingga tubuhnya lemah rapuh seperti bayi yang baru lahir, sampai dia pulih kekuatannya. Ketika dia pulih kekuatannya, dia kemudian bertekad, ya Allah, saya akan tebus kesalahan saya. Kemarin saya berdakwah, tidak ada yang mau mendengar saya, lalu saya putus asa meninggalkan mereka dalam keadaan malam. Sekarang ya Allah, apapun yang terjadi, saya akan tetap berdakwah sampai kematian menjemput. Lalu dia bergerak pulang menuju kepada kaumnya, sampai di tempat kaumnya ternyata 100.000 orang di antara kaumnya di Ninawa, di daerah yang sekarang disebut sebagai Mosul di Irak itu, 100.000 orang telah beriman. Kapan 100.000 orang ini mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para fasih tepat ketika Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bertahun-tahun dia berdakwah dan usahanya nihil. Bertahun-tahun dia berdakwah dan dia diusir oleh kaumnya. Dia disakiti, dia ditentang, dia didebat, dia disebut sebagai pembawa sial oleh kaumnya. Ketika dia mendapatkan musibah karena meninggalkan dakwah, tepat ketika dia mengatakan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, maka 100.000 orang dari kaumnya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ketika kita mengakui kelemahan di hadapan Allah, maka sungguh saat itu kita menjadi orang yang paling kuat. Maka hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, ini aindalani abdimi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dengan kata-kata, barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, Allah menguatkannya. Barang siapa merasa bahwa dirinya hina dan yakin Allah Maha Mulia, Allah memuliakannya.
Barang siapa merasa bahwa dirinya miskin, fakir, dan yakin Allah maha kaya, maka Allah mencukupinya. Barang siapa merasa bahwa dirinya bodoh dan yakin Allah maha berilmu, maka Allah mengajarinya. Barang siapa merasa bahwa dirinya berdosa dan yakin Allah maha pengampun, maka Allah mengampuninya. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah menghinakan diri di hadapan-Nya, mengakui kelemahan kita di hadapan-Nya. Maka saat terdekat seorang hamba di sisi Allah adalah saat dia menghinakan diri sehina-hinanya dengan cara bersujud di hadapan Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seandainya seorang hamba tahu apa yang terjadi ketika dia bersujud, karena apa yang dituliskan baginya ketika dia bersujud, niscaya dia tidak akan mengangkat kepalanya selama-lamanya. Yang pertama, mari sebagai orang-orang yang ibadahnya compang-camping, sebagai orang-orang yang kesolehannya dipertanyakan, sebagai orang-orang yang di akhir zaman yang berat penuh godaan ini sulit menjadi ketaatan, mari selalu mendekat kepada Allah dengan kelemahan kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari mendekat kepada Allah dengan hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita. Jangan pernah merasa cukup di hadapan Allah, tetapi teruslah merasa kurang di hadapan Allah, sehingga kita tergerak untuk terus berdoa, memohon, mendekat kepada Allah, meminta kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Tadi sudah dibacakan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada wahai Muhammad tentang Aku. Bahasa Arab Al-Qur'an kain ini melanggar kaidah bahasa Arab baku, tetapi dia adalah ijaz. Seharusnya kalau wa idza sa'alaka syaratnya, maka jawabnya adalah faqul. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Aku, kalimat berikutnya harusnya, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa saya sedih. Tetapi dekat enggak kalau orang masih perlu perantara? Saya berdiri di sini, di samping saya ada orang kedua, sampingnya ada orang ketiga. Orang ketiga nanyain saya kepada orang kedua, lalu saya bilang kepada orang kedua, berburu bilang sama dia, saya dekat. Dekat tidak kalau masih pakai perantara? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung, mengubah khitab semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kepada semua yang bertanya tentang dia, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Langsung tadinya ngobrolnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian khitabnya diubah kepada semua manusia, fa inni qarib. Aku dekat. Tidak perlu perantara kalian menuju dekat. Datanglah kepada kalau kalian datang itu satu langkah. Kalau kalian mendatangiku satu jengkal, Aku mendatangi kalian sehasta. Kalau kalian mendatangi Aku sehasta, Aku mendatangi kalian sedepa. Kalau kalian datang kepadaku dengan berjalan, Aku datang menyambut kalian berlari-lari. Allah Subhanahu wa taala ujibun da'wah kekanya di da'wah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Aku ini dekat, bukan sembarang dekat, tetapi untuk mengabulkan pinta doa semuanya ketika hamba bermunajat kepada Maka seluruh doa kita Udhuni astajib laku, berdoalah kepada Aku, kabulkan untuk kalian. Bermohonlah kepada Aku, peduli untuk kalian. Berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita, karena Allah sebenarnya maha tahu. Tidak diberitahu melalui doa pun Allah maha tahu. Tetapi berdoa adalah cara kita mendekat kepada Allah. Dia berbincang mesra dengan Allah sampai Allah meridhai apapun yang diadakan untuk kita. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, seorang hamba belum menjadi hamba sejati kalau lebih mencintai pengabulan doanya daripada doa itu sendiri, karena doa itu sudah kemesraan dengan Allah, sementara pengabulan hanya soal dikasih atau tidak. Kalau kita punya orang yang sangat kita sayangi, mana yang lebih
dikasih bunga lalu ditinggal pergi, atau diajak ngobrol mesra-mesraan seharian? Dua-duanya, diajak ngobrol mesra-mesraan sambil dikasih bunga, sambil dikasih coklat, sambil dikasih cincin berlian, sambil dikasih buku tabungan, sambil dikasih bermacam-macam, gitu kan? Tapi itulah hakikat seorang hamba sejati, lebih mencintai kemesraannya dengan Allah daripada sekedar diberi. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau pengasih, ya tidak pilih-pilih dalam mengasihi. Tapi kalau penyayang, sayangnya tidak batas berbilang. Maka dulu Allah biarkan kejadian dan Aisyah mengatakan, pilihlah lebih dulu bisa, karena kalau bisa pasti dikasih. Tapi kalau dikasih, belum tentu bisa. Ada banyak orang yang dikasih di dunia ini, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih macam-macam. Tetapi apakah disayang teman? Masih ditanya. Maka pilihlah disayang, karena yang disayang insya Allah dikasih. Kalaupun tidak di dunia, pasti dikasih oleh Allah SWT. Mari mendekat dengan keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita, jangan berhenti. Teruslah tanamkan dalam diri kita begitu banyak cita-cita besar untuk mendapatkan satu karunia dari Allah SWT. Karunia yang selalu belum kita dapatkan selama di dunia adalah ridho dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah tahu. Karena kita belum mati, belum merasakan syurga itu, maka jangan henti untuk terus kemudian memohon kepada Allah. Ya Allah, hajat saya Firdausil A'la, hajat saya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang dalam surga, hajat saya menjadi orang yang kau cintai, hajat saya adalah menjadi orang yang mampu menjadi jalan untuk menebar rahmat bagi semesta alam, hajat saya banyak Allah. Teruslah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti berhajat kepada-Nya. Minta terus, berdoa terus. Kata Sayyidina Rasulullah, aku tidak peduli kepada doa. Kalau aku sudah berdoa, berarti Allah SWT sudah menyiapkan karunia itu untukku. Lalu dia menghilangkan hatiku untuk meminta kepada-Nya. Itulah hubungan doa dan karunia. Yang aku khawatirkan adalah kalau aku tidak mau berdoa. Karena berarti, kalau aku tidak berdoa, berarti Allah tidak suka berbesar-besarnya. Mari terus berdoa, dan salah satu pelajaran penting tentang doa adalah salah satu tempat kita mustajab doanya adalah ketika kita di bulan Ramadan ini pada saat berbuka puasa. Pertanyaannya saat berbuka, kita sedang bahagia atau sedang sedih? Bahagia, telah hati beriman, bahagia. Maka ternyata doa yang mustajab itu diletakkan Allah di saat kita bahagia. Maka jangan cuma berdoa kalau pas kepepet, kalau pas sempit, kalau pas susah, kalau pas lagi ada masalah, kalau pas lagi ada persoalan. Karena dengan begitu sering memancing kita untuk putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah bukakan jalan-jalan. Tetapi berdoalah di saat kita bahagia, berdoalah di saat gembira, berdoalah di saat senang, berdoalah di saat lapar. Jangan-jangan
Maksudnya gimana? Kalau ada hamba banyak dosa, banyak maksiat, muakal, jahat, berdoa sama Allah, kata Allah kepada malaikat, cepat kasih, cepat kasih, biar cepat pergi, nggak tahan dia, tahan dia. Tapi kalau ada hamba yang soleh, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, gitu ya, berdoa kepada Allah, maka Allah bilang pada malaikat, jangan buru-buru dikasih. Aku senang dia berdoa, aku senang dia bermunajatnya. Kalau oh, cepat-cepat kasih, nanti dia pergi. Jangan, jangan dikasih ini, biar dia berdoa terus. Aku suka dengan doa. Teman saya protes, masa Allah begitu? Ya belum tentu. Ini kan cuma cara kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa semua doa kita dikabulkan oleh Allah SWT dengan cara yang terindah, cara yang terbaik. Maka jangan kita tergesa-gesa dalam berdoa. Apa yang termasuk tergesa-gesa dalam berdoa? Satu, berdoa yang kemarin hari ini sudah protes, ya Allah kok belum dikabulkan. Tergesa-gesa yang kedua, tidak memulai dengan memuji yang diminta, tidak menambahinya dengan mendoakan yang dicintai dari yang kita minta, tidak memulainya dengan cinta kita kepada sesama. Maka kita ini disunahkan kalau mau berdoa, minta hajat kita sendiri, awali dengan tiga perkara penting ini. Satu, pujilah yang perlu dimintai. Datang-datang kok minta, puji dulu yang dimintai. Maka minimal sebelum berdoa kita mengatakan alhamdulillah. Kalau khairu doa alhamdulillah rabbil alamin, sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Kapan Anda uji, cukup. Allah tahu kok apa yang Anda perlukan. Kasih kasih sama yang Anda uji. Yang kedua, sebut nama kekasih dari yang Anda mintai. Maka minimal kita ini sebelum berdoa aja kita, setelah alhamdulillah kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kekasihnya Allah. Kalau kita mau bikin seneng orang yang kita mintai sesuatu, kita sebut nama yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup ini. Yang ketiga, kalau kita mau minta untuk diri kita sendiri, cara mudahnya adalah minta dulu untuk orang lain. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kita berdoa begitu sebelum berdoa untuk hati kita sendiri? Karena kalau kita minta untuk orang lain, malaikat berkata, dan bagimu pun seperti yang kau minta untuk saudara itu. Selesai. Baru hajat kita, belakangan aja hajat kita sendiri itu. Tapi terus terbagi. Yang ketiga, mari mendekat kepada Allah. Kata Ibnu Rajab al-Hambali, kalau kamu tidak bisa berlomba dengan orang-orang saleh dalam amal ibadahnya, maka berlombalah dengan para pendosa, bukan dalam maksiatnya, tapi dalam istighfarnya. Bunda kita Aisyah pernah mengatakan, berbahagialah orang tuba liman wajada fi kitabihi istighfar katsiran. Bahagialah orang telah yang menemukan di dalam catatan amalnya ada banyak istighfar. Keutamaan istighfar perlu satu gutuk tersendiri untuk membahasnya. Keagungan yang diberikan oleh Allah, tersumbatnya doa kita karena dosa, tersumbatnya karunia yang mau datang kepada kita karena dosa. Maka caranya adalah dengan membuka sumbat-sumbat itu adalah beristighfar. Beristighfar, Masya Allah, di dunia ini ada hamba-hamba yang banyak berdosa sampai tidak sempat beristighfar. Mudah-mudahan justru kita sebaliknya, orang-orang yang karena sibuknya beristighfar tidak sempat untuk berdosa. Demikian yang dapat kita sampaikan. Satu, mendekat kepada Allah dengan kelemahan kita. Dua, mendekat kepada Allah dengan hajat-hajat kita. Tiga, mendekat kepada Allah dengan dosa-dosa dan istighfar kita. Ini bisa dilakukan oleh semua orang, bukan ahli ibadah sekalipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.